wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sobat Muntas, izinkan saya Azam Wafin Al-Fatidah kelas 1A SD Muhammadiyah 3 Asalam berbagi sedikit ilmu tentang Ramadan bulan penuh kasih sayang. Sobat Muntas, pada bulan Ramadan ini seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba untuk beribadah dan mengerjakan amal-amalan kebaikan. Pada bulan Ramadan ini Allah mengerjakan kasih sayangnya dengan menjadikannya sebagai Syahrul Quran, di mana di bulan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia yang membedakan yang benar dan yang batil. Selanjutnya, yang kedua, dengan kasih sayangnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah, sebab di bulan ini segala amalan dan ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini Allah taburkan kasih sayangnya dengan menghadirkan malam Lailatul Qadar, di mana malam ini bernilai lebih mulia dari 1000 bulan, sebagaimana dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kamu turunkan Al-Quran pada malam lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam lailatul qadar itu? Yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Yang keempat, pada bulan ini adalah bulan penuh pengampunan atas segala dosa yang kita telah lakukan dengan syarat kita bertaubat dan menjalankan amalan karena iman dan pengharapan pahala dari Allah. Yang kelima, pada bulan ini Allah membuka lebar pintu surga dan menutup rapat pintu neraka. Oleh karena itu, marilah Sobat Muntas, kita perbanyak ibadah dan amalan baik kita agar Allah ridho dan sayang pada kita. Demikian dari saya, mohon maaf ada salah kata, semoga yang hikmat baiknya, mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat, do the best, fuck the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.